Isu golongan yang sudah berusia dan remaja kurang hadir di majlis ilmu untuk memantapkan keimanan mereka. Mana silap? Salah siapa? Ibu bapa masyarakat Islam itu sendiri. Baik. Dia tengok orang muda, dia tak suka ke masjid. Nah, orang tua suka masjid kadang-kadang. Adatlah. Siapa salah? Jawabnya, jangan tengok salah dulu. Jenis manusia ni Allah cipta dia suka bermain. Dia suka hiburan. Dia suka sokang. Lepas tu dua perkara yang melalaikan kita. La'ibun wa lahwun. Bermain dan perkara-perkara hiburan. Dua tu. Maka hiburan ni, katakan nyanyi, berhibur, lihat orang bermain, tengok pesta, orang ni, benda-benda gini, semua orang suka. Orang tua suka tak? Pesta-pesta. Suka tak? Suka. Orang muda suka tak? Tapi hak mana ramai? Ramai orang muda. Sebab apa? Orang tua tak larat nak pergi. Haa, tu nyanyi-nyanyi tu orang tua pun suka. Tapi tak larat nak pergi. Nak teruk dengan budak-budak nak pergi depan petah nak buat gini. Larat. Sebab tu ramai orang muda. Sedangkan hiburan, semua lapisan suka. Nampak? Haa, darah ni duduk di rumah ni. Tak pergi konsert ni. Lockness je. Hakik lutu. Kalau dah hakik lutu, muda pergi lagi. Nah, jadi sebab tu. Yang sebenar, hiburan, permainan, jual beli dan sebagainya, tua dan muda sama, semua berminat dan suka. Cuma orang tua tak larat. Bila tak larat, awak dekat dengan rumah dia. Masjid lah pula. Nah, kau duduk pergi sejik. Kalau muda, tak pergi sejik. Pasal larat tak kena. Dah ada orang dah, mari sejik. Amba pergi sejik sama lening. Kau buka orang. Halah, dah mu pecing dah. Nah, mu tua dah. Ada dah anak gendong mu buat pergi kat orang main tu. Cuma muda lagi. Tu fitrah dia panggil. Bila tua, dah sedap nak pergi. Nak pergi sangat. Nah, jadi main sejik. Kadang-kadang takut mati pasal kawan mati dah. Kau pergi sejik lah pula. Orang muda lambat sikit mati pada adatnya. Nah, jadi siapa salah? Sebenarnya jangan nak salah siapa-siapa. Tiap-tiap seorang, dia yang bersalah. Lepas tu, lepas kalau nak tengok salah siapa, yang mula-mula sekali, manusia daripada mana dia datang? Daripada rumah, daripada ibu bapa. Batu kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap-tiap kamu ibu bapa akan ditanya dengan hal anak-anak kamu. Bila dia telah dewasa, keluar daripada rumah, maka dia duduk bawah perintah kerajaan. Maka kerajaan akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu buat sehingga rakyat menjadi lala. Budak-budak dalam pening, tak ada agama, akidahnya rosak. Dihidangkan pula dengan makanan-makanan yang kotor daripada luar, daripada barat, daripada perkara-perkara lara, diimport oleh kerajaan yang bodoh ni supaya nampak melalaikan lagi umat-umat yang kita katakan sebagai beliau. Betul tak? Ti masalah ni. Jangan takut. Bulan puasa tu dia kata kau orang bulan puasa. Tak. Bulan puasa bukan bulan berhenti daripada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Marah kena marah walaupun bulan puasa. Faham? Kena sebut juga kemungkaran, tak ada kira bulan apa-apa pun. Jadi kita khabar patut hentikan program-program yang melalaikan orang muda. Kerana orang muda jauh daripada rumah Allah. Nah. Ni dok buat program-program hak melala. Warna-warni Malaysia joget saja 10,000 orang joget. Berlatih saja habis berjuta-juta ni masalah. Bila kita kata kerajaan bodoh nak marah. Nah, patutmu nak jadi kerajaan mu adalah sebagai ayah bagi anak. Dah kalau ayah breakdown dalam rumah anak balik awal terus ha. Nah, ingat pemimpin adalah ayah, rakyat adalah anak. Bila ayah itu baik, anak biasanya dah mesti semua baik. Tapi kalau ayah jahat, garanti anak semua menjadi jahat. Nah.